Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya yang selalu sehat nggih, selalu semangat, selalu dimudahkan, selalu dilancarkan dan diberkahkan semuanya. Amin amin ya Allah. Saudaraku, kita berada di dalam gudang yang baru loading ini. Ini mau kirim ke luar kota semua, ada dalam kota 2 truk. Saya agak lupa saudaraku, ini kelihatannya ke Bogor, yang itu ke Blitar, itu ke Tuban, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Tangerang apa Cikarang gitu saudaraku. Saya agak lupa saudaraku. Dan terima kasih saudaraku semuanya yang selalu sehat, sudah belanja di sini, sudah mengamanahkan kepada kami dan mempercayakan kepada kami saudaraku semuanya. Lancar terus, dan kita mau review Granit Infinity saudaraku di luar. Monggo saudaraku, yuk langsung aja. Nah, Granit Infinity yang kemarin sudah kita review beberapa motif, dan kita mau kita review lagi. Dan ini kita di dalam gudang saudaraku. Nah, ini gudangnya, jadi kita memang sengaja ditampilkan karena kita juga insya Allah amanah, insya Allah murah, insya Allah ramah, amin ya Allah. Jadi saudaraku jangan khawatir kalau belanja di sini. Jadi memang kita amanah, dan kita ngomong A dari pabrik kita sampaikan ke saudaraku juga A, kita ngomong B dari pabrik kita sampaikan ke saudaraku semuanya juga B. Jadi saya ngomong apa adanya saudaraku semuanya. Dan ini gudangnya siap kirim ke rumah saudaraku semuanya. Monggo. WA-WA dulu enggak apa-apa saudaraku, tanya-tanya dulu walaupun bangunnya masih lama, masih enggak apa-apa. Buat referensi dulu enggak apa-apa saudaraku. Kami melayani dengan sepenuh hati saudaraku semuanya. Ya saudaraku, monggo yuk ke depan yuk. Nah, ini gudang dan toko itu jadi satu saudaraku. Nah, ini di dalam tokonya. Nah, ini saudaraku. Ini dalam tokonya, ini pas agak longgar tadi repot banget saudaraku, dan kita menyempatkan untuk review dulu. Nah, ini tim kita saudaraku, tim, nah berbagai tim. Neta nanti mau bikin kantor buat tim, jadi khusus saudaraku biar lebih pelayanan terbaik dan pelayanan yang sangat cepat buat saudaraku semuanya. Baik saudaraku. Nah, ini di depan toko. Mohon maaf kalau sedikit saya teriak-teriak saudaraku, mohon maaf guys, karena di pinggir jalan, karena cahayanya yang bagus tuh di sini, jadi volume nada saya agak saya tinggikan biar jelas, biar enak saudaraku, jadi enggak volumenya komen nyaman lah yang penting. Nah, ini yang mau kita review Granit Tel Infinity saudaraku semuanya. Granit Tel Infinity KW1 quality A, kardusnya putih, warna tolaniti quality A, dan ini ukurannya itu 60x60 4 piece saudaraku semuanya. Oke, isinya 4 lembar, 1,44 meter, made in Indonesia, jadi produk dalam negeri saudaraku semuanya. Dan ini websitenya www.infinitygranite.com granite.com. Oke saudaraku, ini, nah ini petunjuknya. Pastikan motif, warna, dan kualitas dari granitel yang akan dipasang. Pengaduan mengenai hal tersebut di atas tidak dilayani setelah granitel dipasang. Pemasangan dianjurkan menggunakan nut minimal 2 mili. Jadi semua granit itu, semua keramik harus pakai nut. Walaupun marmer juga harus pakai nut saudaraku semuanya. Baik, dan ini saudaraku, ini pabriknya di Jawa Timur Indonesia saudaraku semuanya, diproduksi oleh ini, PT Surya Multi Cemerlang saudaraku. Baik, ini hati-hati barang mudah pecah. Dan yang kita akan review saudaraku semuanya adalah Chester Brown. Motifnya seperti apa? Penasaran? Motif kayu yang sangat keren banget. Teksturnya tuh lembut banget kayak kayu glugu. Monggo saudaraku. Wow, glowing saudaraku. Jadi ini tuh motif kayu dari produk Infinity Granite, sudah glass polish, kempling banget, gila banget, kimplah-kimplah seperti kaca saudaraku semuanya. Dan serinya adalah Chester Brown. Wow, kempling. Dan ini saya perhatikan, ini random saudaraku, motifnya tuh kayunya enggak ketemu, jadi kesannya tuh kayak ketemu karena motifnya kecil saudaraku. Jadi guratannya itu kayak kayu glugu. Kayu glugu itu bahasa Indonesianya kayu kelapa saudaraku, jadi memang kecil banget, lembut banget, mantep banget saudaraku. Nanti ambilkan tisu dulu. Nah, ini memang teksturnya itu kayaknya kecil, dan ini warnanya itu medium, tidak tua banget, tidak muda banget, tapi pas, enak banget saudaraku. Dan ada mata kayunya,
mata kayunya itu di sini. Nah ini mantap Serowong, ada mata kayunya, bagus banget. Wah kempling kan, kemplingnya kempling lengkok. Ini juga ada mata kayunya. Nah ini mantap ya Serowong, kempling glowing, yup yup, sampai kimplah kimplah Serowong, kayak ada airnya, kempling banget, mantap banget Serowong. Jadi ini tuh bagusnya kalau menurut saya Serowong, ini bagusnya itu buat kenapa? Buat dalam rumah atau buat teras oke, buat kamar oke. Dan kemarin tuh ada yang beli karena ini datangnya kan kemarin Serowong sudah dibongkar dari Tronton, itu udah ada yang beli ini dan akhirnya diblok Serowong, satu rumah pakai ini karena apa nih Serowong, warnanya tuh tidak muda banget, tidak tua banget, jadi teras sampai ke dalam rumah itu disamakan. Dan nanti ada juga yang warna tua, setelah ini kita review Serowong. Bagus banget Serowong, kempling tenan, lengo Serowong, glowing wing, glowing lengo, kempling kimplah kimplah Serowong, masya Allah. Dan meles tenan Serowong, kayak ada airnya Serowong di atasnya itu, melihat tuh kayak berkaca-kaca, saking kemplingnya kayak berkaca-kaca dan kayak nangis Serowong, karena meripat tuh kayak merasa ada kacanya di depan kornea mata itu, waduh. Sampai segitunya ya Serowong. Sambil gocek-gocek Serowong, sambil menikmati reviewnya karena motifnya itu sangat apa ya, simple menurut saya, tidak terlalu rame tapi elegannya dapat banget Serowong. Karena guratannya guratan kayu glugu dan guratan kayu tipis, jadi tidak yang apa namanya Serowong, tidak yang pekahan. Mohon maaf Serowong, ada sepeda motor lewat. Nggak pekahan kayu yang besar-besar gitu Serowong, tapi kayunya itu lembut, tipis banget, jadi kayak lembut-lembut, soft gitu Serowong, kayaknya kayu glugu, kayak urat kayu glugu Serowong, tapi keren banget, mantep banget Serowong. Kalau buat dalam rumah mantep, kayak bulu-bulu gitu Serowong, tapi ini tekstur kayu tapi kesannya kayak bulu, jadi glugut lah kalau orang Jawa bilang itu glugut, kayak kayu glugu itu kan berglugut tuh Serowong kayunya. Nah seperti ini, bagus banget Serowong motifnya. Jadi motif bukan motif kayu jati atau kayu apa sengon apa kayu maoni, tapi ini kayak kayu glugu Serowong. Jadi kayunya itu enak. Jadi motif kayu yang sangat halus tapi kesannya kayak bulu apa? Mas Serowong, bulu beruang. Waduh. Bulu beruang ya Mas Imamnya. Jadi semoga Serowong semuanya juga beruang terus. Amin ya Allah. Jadi rezekinya banyak, rezekinya berkah, amin ya Allah, dan dilancarkan segala niat baiknya Serowong semuanya, amin amin ya Allah, amin. Bagus banget Serowong, tapi ini random, motifnya tidak ketemu, isinya 1,44 meter, dan monggo nikmati dulu reviewnya, mohon maaf Serowong, nikmati dulu video sinematiknya, dia diambil sama Mas Imam, sambil santai, sambil di sela-sela istirahat Serowong semuanya, sambil menikmati kopi, sambil menikmati kopi, teh atau jus Serowong, minum jus biar sehat Serowong semuanya, amin. Dan sambil itu goreng blanggreng atau pohong goreng itu Serowong, dari pohong itu ketela, nah, ketela goreng atau pisang goreng atau tape goreng Serowong, wah mantep banget. Wah, nonton review Mas Dian sambil menikmati teh atau dengan teh dengan cemilan pisang goreng atau blanggreng Serowong, tuh ketela goreng Serowong, wah mantep banget Serowong. Monggo Serowong sambil santai, sambil di sela-sela istirahat Serowong semuanya, sambil menikmati video sinematik dan review dari kita Dian CK Keramik dan Granit. Monggo Serowong silahkan.
Baik saudaraku, itu tadi video sinematiknya sudah diambil sama Mas Imam. Dan harganya yang ditunggu-tunggu, harganya itu saudaraku Rp180.000 per meternya. Masih bisa nego. Jadi harga per dusnya itu Rp259.400 harga per dusnya saudaraku. Tapi masih bisa nego. Monggo nego aja di pojok kiri atas 085 292 158 647 saudaraku semuanya. Nego silahkan saudaraku nanti, atau berkunjung ke sini di toko kita di Timur RSUD IR Soekarno Sukoharjo atau Etan DKR bisa menyebutnya saudaraku. Silahkan pinarak saudaraku, saya mesti ada di toko, insya Allah nanti bisa pinanggi saudaraku. Dan kita juga mempersiapkan buat nginep yang dari luar kota, saya siapkan ada 2 kamar saudaraku, dan kita membikinnya juga nyaman. Jadi tidak usah repot-repot cari hotel atau cari penginapan, nanti saya langsung saya sediakan. Dan ada sarapannya, ya walaupun sederhana, soto, karena sampingnya ada yang jualan soto sama gorengan sama teh hangat, mantep banget saudaraku. Silahkan, tapi ini belum jadi, nanti kalau udah jadi kita review. Baik saudaraku, itu tadi harganya murah dan masih bisa nego lagi, dan gratis ongkir Jawa Madura saudaraku. Jadi gratis ongkir Jawa Madura, yang penting tidak nyebrang itu gratis ongkir saudaraku. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pulau Madura siap saudaraku, yang penting tidak nyebrang. Baik saudaraku, itu tadi video review kita, dan ini Granit Infinity terbaru. Memang harganya agak beda karena kualitasnya juga bagus, jadi ya memang harga ada kualitas saudaraku. Ya walaupun kesannya itu hampir sama, tapi kalau lihat fisiknya juga memang beda saudaraku semuanya. Baik saudaraku, itu tadi, terima kasih saudaraku, matur nuwun. Dan saudaraku yang selalu saya doakan sehat selalu, amin ya Allah, dilancarkan dan dimudahkan segala urusan niat baiknya saudaraku semuanya, amin amin ya Allah. Terima kasih Pak Metrien, mbah nuwun, ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Enten ngendikane lepate kula, kula nyuwun ngapunten sanget. Pamit dulu saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku, matur nuwun.